Diego. Kita berhenti di depan kan, Pak? Aksi penghadangan yang dilakukan Metro Mini jurusan Tanah Abang Pasar Minggu ini menyebabkan supir bus Transjakarta beberapa kali mengerem untuk menghindari tabrakan. Aksi yang diunggah di media sosial ini kemudian menjadi viral. Aksi ugal-ugalan supir Metro Mini ini dikecam warganet karena membahayakan bagi bus Transjakarta dan pengguna jalan lainnya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun menindak tegas operator Metro Mini dan mencabut izin operasionalnya yang ternyata memang sudah berakhir 2015 lalu. Supir Metro Mini juga akan dikenai sanksi hukum. Untuk ujikirnya pun berakhir tanggal di bulan Februari kemarin, artinya sesuai dengan ketentuan.